pagi Ambiar, thank you so much. Yes. Maskernya thank mana saya? Oh, yeah. Ayo dipakai dulu ya. Sambil tapi mereka lebih pakai masker. Pakai masker ya mereka itu ya. Benar. Ya. Sehat ya, semuanya ya. Manis manis say. Jadi siapakah kamu siapakah mereka? Kita kenalan dulu sama SWAT Gacor. Nih dia. Gimana sobat Ambiar? Keren banget kan dance mereka? Squad Gacor yang terdiri dari 6 cowok-cowok ganteng ini banyak banget loh di request sama sobat Ambiar di rumah. Siapa sih yang gak kenal sama Fahmi, Adit, Ucup, Praihan, Angga, dan Pupung? Tok-tok mereka sering warawiri di app aplikasi Tok-tok. Mereka juga sering menciptakan gerakan dance Tok-tok dan diikuti banyak pengguna lainnya. Sampai-sampai salah satu videonya ditonton sebanyak 2,9 juta kali. Yuyur, geger banget kan? Cus, langsung aja kita kenalan sama mereka hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Perkenalkan diri masing-masing dengan membuka maskernya, namanya siapa di situ? Yeah. Coba senyum ke kamera, dimulai dari sebelah situ, boleh? Buka. Iya, buka. Buka. Perkenalkan, nama saya Sultan Rehan Syabila, biasa dipanggil Ray. Hai, Ray! Ray, umurnya berapa? Ray, ada teman lu, Ray, gantian Ray. Perkenalkan, nama aku Fahmi Nur Muhammad, umur 19 tahun. Iya. Aku suka. Suka kali bersih. Sampai. Enggak, gua kira tuh aku dipanggilnya. Aku dipanggilnya siapa gitu ya. Bagus suka. Bagus. Bagus saya. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, perkenalkan nama saya Aditya Pemansa, umur 21 tahun. Satunya. Kalau Fahmi suka Dewi, kamu suka siapa? King Nasar. King Nasar. Ngomong dong, gak apa-apa. Terakhir nih. Kamu sekarang. Perkenalkan, sebelumnya selamat pagi buat semuanya. Pagi! Pagi! Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Yusuf Abdullah, biasa dipanggil Ucup. Asal saya dari Indramayu. Hai! Selamat pagi semuanya. Oh, Indramayu? Indramayu. Oh, bareng sama Iis, Jen. Ya, kalian tuh dari kota mana sih semuanya? Ada yang dari Indramayu, ada yang dari mana? Aku Bekasi. Oh, Bekasi. Oh, Bekasi. Kok bisa bersatu itu gimana ceritanya? Awalnya kita DC-DC TikTok, kan viral, kita akhirnya ketemu. Gitu. Oh, katanya kalian punya password? Punya. Coba punya, ya, punya. Apa passwordnya? Coba ya. Boleh ditanya, boleh. Squad Gacor, passwordnya. Gacorin lah. Gacorin lah, suy. Coba kalian yang ngomong squad gacor, kita yang passwordnya. Squad gacor passwordnya. Gacorin lah, suy. Mantap. Bisa langsung jadi member, Bang. Bisa langsung. Kenapa? Gacor bukan. Skuy. Lagi sayang. Gacor masuknya. Maju. Jadi kalian tuh nge-geng squad di aplikasi Tok-tok gitu ya. Followersnya sekarang berapa squad gacor ini? Squad buat masing-masing akun. Oh, semuanya totalnya squad gacor. Ada akun sendiri squad gacor? Akun sendiri. Ada. Akun pribadi saya 3,4. Bagus. 3,4 M. Oke, kalau squad gacornya? Kalau squad gacornya 250. Iya, kita jarang main di. Oke, 250 ribu ya. Oh, ini ternyata squad gacor ini kenapa kita hadirkan? Karena banyak banget yang request. Iya. Sobat Ambiar pengen mereka datang sini. Ya. 2009 ya. Belum apa. TikTok-nya belum ada. Tua banget ya. Mereka siapa konsepnya ya, Pak? Mereka nge-mention di Instagram
pagi-pagi Ambiar Trans TV. Iya. Ini kita kasih lihat foto-fotonya permintaan dari sobat Ambiar fansnya Squad Gacor. Datengin mereka dong. Squad Gacor. Ini kita nanya siapa sih pengen datengin siapa sih bintang tamu. Jawabannya tuh rata-rata Squad Gacor, Squad Gacor, Squad Gacor. Hebat, kamu tuh banyak fansnya banget ya. Oh gitu ya. Squad Gacor. Jadi biar Gacor dong, Kak. Ceweknya. Emang ada ceweknya? Oh, ada ceweknya. Pacarnya. Teman-teman. Oke. Is. Jun, request Min, bagaimana kabar sama next undang Squad Gacor 2021 sama ciwi-ciwinya juga. Next undang at Fah Min dan at Ratu underscore Satlit ya? Satu ID. Satu ID. Min, kalau bisa Squad Gacor 2021 juga ya Min di pagi-pagi Abir Trans TV Corps. Delano. Undang Squad Gacor 2021 dong sama ciwinya Ratu Satu Ide. Rachel Fang. Pasti seru banget. Iya. Ciwi-ciwinya itu siapa sih? Ada personel ceweknya apa gimana ya? Itu. Konten gitu. Squad itu kan yang gini itu kan? Itu squad ya benar. Beda. Squad tuh grup. Grup itu tim. Guys, kalian tuh totalnya berempat atau berberapa? Berenam kita. Dua lagi kemana? Dua lagi ada kesibukan katanya. Oh. Iya. Bukan bubar ya? Bukan. Kesibukan. Apa yang kalian untungkan dari Squad Gacor ini? Dapat endorsan ya, banyak. Dapat endorse? Alhamdulillah. Satu bulan berapa penghasilan kalian berempat? Pengen tahu banget. Kita masih sendiri sih, kita masih sendiri-sendiri. Oh, tapi belum ada yang mengendorse Squad Gacor? Udah ada sih, cuma kita masih sendiri-sendiri kalau endorse untuk itu. Oh. Jadi orangnya tuh aku mau si ini, aku mau si itu gitu. Nah, gitu kadang-kadang. Iya. Oke. Ini jadi Squad Gacor ini buat Sobat Ambil kalau bingung kenapa sih mereka bisa viral banget, banyak banget fansnya. Karena mereka sering bikin gerakan, bikin challenge di aplikasi TokTok dan menjadi viral. Ini kita langsung lihat dulu ya gerakan-gerakan yang dibuat sama Squad Gacor. Coba King. Aslinya bukan dancer. Cuma tapi gimana bisa koreoin ya, iseng aja. Aku mau tanya dong, kalian tuh rata-rata umur berapa sih? 21. Aku 21. Ya. Aku 19. 19. 17. Kamu? 19. Berarti paling kecil kamu? Iya. Aku kira memang badan biarpun badannya gede. Iya. Longsor, tinggi. Iya. Oh, mirip sama yang itu main organ gitu ya. Yang mana? Itu baru 20 loh. Rambutnya itu sama. Itu Evan itu 20 umurnya. Jadi, aku 20. Jadi gerakan yang gerata-ta-ta-ta-ta. Itu kalian kalian yang bikin? Ayo kita ikutan dong. Keren. Ini bagus kita ya. Depan. Buat tangan dong. Ayo coba. Coba. Kita. Enggak cuma kita, ayo kru di belakang juga, ayo let's go. Let's go, semuanya. Pelan juga sini, semua ikut di belakang. Ayo di sini. Ayo. Siap ya, jaga jarak ya. Ayo cobain guys. Ini, ayo sini. Cobain yuk. Semuanya ya. Ayo dong. Oke, let's go Isan ya ke atas. Siap, ini dia pencipta gerakan Gratata, Squad Gacor. Bisa menginspirasi itu dari mana idenya sih? Pertama-tama ngeliat TikToker lain sih dari gerakan-gerakannya. Cuman sama kita digabungin gitu, diremix ya. Kreatif juga kalian ya. Kalian bisa nyanyi gak sih berempat? Ini doang yang bisa nyanyi. Oh bisa nyanyi? Oh, nanti mereka dia akan nyanyi nih, tapi katanya King, mereka punya sesuatu buat King Nasa. Apa itu apa? Saya kalau ingat berempat ini ingat personil.
dulu ada boyband namanya Gaul. G4UL. G4UL. Iya, tahu. Iya. Mirip-mirip ya. Iya, ada Saiful Jamil juga. Ini kita mau kasih lihat, katanya mereka mau tampil buat King Nasar. Mereka udah nyiapin untuk tampil dengan lagunya King Nasar. Oh my God, boleh dong. Silakan maju ke depan ya. Kita mau lihat seperti apa. Oke, siap ya. Ini dia Squad Gacor. Goyangan dadakan. Coba King, coba King. Gayanya tuh santai ya. Gak gerabak gerubuk kayak kita-kita ya, Kak. Iya loh. Santai, tenang, gitu kalem semuanya. Satu pertanyaan saya, kalian sudah sarapan belum? Belum. Belum sarapan? Belum sarapan? Oke, kita tunggu kalian sarapan dulu. Kita aja belum sarapan udah gerbak gerubuk. Oh, gitu. Gimana udah sarapan? Iya. Kamu harus semangat dong. Harus bagus. Ini rambutnya tuh udah hitam aja, gak usah warna-warni. Iya benar. Kamu juga. Kamu juga. Ini King juga ikut-ikutan Angga Wijaya kayaknya digini-gini. Iya. Padahal Angga Wijaya udah dihitamin lagi loh rambutnya. Guys, kamu tapi ngikutin Karen Delano ya? Iya benar. Ini kalau dia full semua warnanya, nggak ada item-itemnya. Itu apa sih bacaannya? Ini kemarin ya, salah satu di antara mereka, ini juga salah satu personilnya. Sempat FYP, sempat trending for your page ya. Jadi ada Fahmi katanya ya. Fahmi itu dia nggak sendirian, tapi ada, nggak tahu ini cem-cemannya, nggak tahu pasangannya apa gimana ya. Selalu berdua, selalu trending. Ya. Siapa sih kak? Siapa sih? Kalau kita punya tayangannya nggak? Gitu. Kita ada tayangan, kita kasih lihat dulu. Ini siapa sih? Kita mau tanya sama Fahmi. Makin banyak gimana maksudnya? Banyak sayang. Jaga desa buhati. Kalau air buat mandi, kalau kamu buat aku. Artis boleh sejujur. Bentar tuh, pas bagian dia ngomong, makin banyak abangnya, makin banyak sayang. Aduh, pengen gua getok dah. Hey guys. Aduh, ya. Terkadang aku suka begini, mikir, Tuhan kenapa gua gak lahir pas tahun-tahun sekarang. Kenapa? Ya, gitu. Kenapa emang? Ya enak, maksudnya enak banget gitu kan. Gua jadi kumpul sama mereka. Iya. Tapi kan juga ngelihatnya juga mereka kreatif. Nah, termasuk kita mau ngeliat kreativitasnya Fahmi. Yeah. Fahmi tadi itu siapa? Ratu. Ratu. Itu pacar kamu? Teman-teman. Oh, teman. Iya. Teman hidup kayaknya. Aku cemburu. Gimana perasaan Ratu kalau dia punya perasaan sama kamu terus kamu bilang di TV nasional itu cuma teman? Enggak, kita emang dari awal teman konten gitu. Oh, gila-gila konten. Kamu pasti karena ada aku. Iya, karena ada aku. Sukanya tante-tante. Fahmi, silakan maju. Oh, gitu. Silakan kamu kalau mau ungkapkan isi hati kamu, nyanyikanlah sebuah lagu untuk Ratu yang sekarang sedang menyaksikan. Ya, ini ungkapan isi hati Fahmi untuk Ratu. Dulu dan aku terjepit oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita kan bersama rajut kasih menja.
Fahmi? Aku dulu pengen jadi penyanyi, cuma belum ada support gitu. Dewi Persik siap mensupport dong. Kalau kamu King melihatnya talenta dari Fahmi itu gimana? Ya, Fahmi kamu suaranya bagus. Kalau menurut aku kamu selain jadi TikTokers, kamu bisa jadi penyanyi. Karena betul. Karena kamu tuh enak kayak penyanyi. Betul ya. Amin, amin, amin. Kalau ya. Kamu jadi penyanyi levelnya lebih bep. Gini, kalau kamu mau diproduksi, nanti kalau kita tinggal tanpa aturan. Nanti mungkin bisa Kak Dewi, bisa kita berempat yang produser kalian. Iya, iya. Semua harus multi talenta, TikTok iya, nyanyi iya, sinetron iya, semua iya. Ambil. Kamu nyanyi, kalau kalian yang lain apa? Mungkin debus apa? Kalau ini paling udah lumping. Kenapa jadi debus ya? Tapi keren banget teman-teman, squad gacor ya. Semoga konten-kontennya viral terus, tapi konten-kontennya yang positif, yang betul. Bikin orang seneng juga, bukan hanya konten negatif. Tapi ya. Kalian ini jodoh loh, yang ini sebagai ide kreatif, ini sebagai penyanyian, oh, ya, yang ini juga sebagai teman-teman yang memberikan ide kreatif. Ya keren banget squad gacor, sukses selalu buat kalian, silakan boleh duduk ya. Silakan, silakan. Kita silakan punya tamu kita berikutnya. Duduk dulu deh. Kalau yang satu ini, penyanyi ini juga luar biasa banget ya. Dia pernah datang ke pagi-pagi ambiar. Ini perempuan. Perempuan. Siapa sih? Kenapa, King? Kenapa, King? Ini perempuan. Oh, ini perempuan. Mas Rian. Mas Rian kalau ngomong perempuan gak usah, ini perempuan. Iya. Dia salah gitu. Ini kita mau lihat lah dia katanya dia punya sebuah challenge baru. Nyanyi sampai 8 oktav. Wow. Ya. Kita akan langsung ketemu fansnya udah gak sabar. Ini dia, Lioda Ginti. Let's go. Bagus banget, keren deh kamu deh. Liodra apa kabar sayang? Baik mami. Ya Allah. Liodra. Thank you for coming and the second ya. Maksudnya? Yang ke berkali-kali. Terima kasih ya sayang. Again and again. Sudah memberikan waktu yang luar biasa buat pagi-pagi ambil. Terima kasih. Yang request juga banyak, Liodra lagi dong, Liodra lagi, datengin Liodra lagi dong. Kita tergantung request ya. Benar ya. Dan sekarang ini ada sebuah berita terbaru dari Liodra. Ya. Katanya dibilang sebagai Beyonce-nya Indonesia. Ini kita lihat dulu artikelnya. Liodra disebut Beyonce-nya Indonesia. Nah, suaranya ya kemarin pasti bukannya luar lagi biasa. Dia bulu tangkis ya? Enggak, bukan. Sama marganya. Iya. Sayang, gimana kamu dapat julukan seperti itu? Siapa yang mau julukan seperti itu? Masyarakat lah. Ya. Netizen. Netizen. Aku emang ngefans banget sih sama Beyonce. Oh, sama kita juga. Iya, pasti semua orang seneng lah sama Beyonce. Pastilah ya. Bahkan kita sempat nonton konsepnya di New York waktu itu. Betul. Waktu itu Beyonce di New York menyanyikan lagu apa, King? Buat apa banyak cinta? Sayang, kita akan tantang kamu untuk menyanyikan lagu. Lagunya Love on Top, tapi ini sampai 7 oktav.